Satu dua tiga empat lima, umpan saja jauh melambung lagi-lagi bola meninggalkan lapangan dan hanya mengacungkanlah tendangan gawang saja untuk Kayo. Umpan pendek saja diberikan kemana dia akan arahkan, sudah masing-masing otak-atik saja, umpan saja lagi ke depan yang disundul saja lagi-lagi nomor 9 berutang bola. Oh di situ masih tenang saja nomor 17, nampaknya umpannya kurang sempurna dan hanya menghasilkan lebar saja untuk Majinah. Sudah kirimkan saja ke belakang, tahan saja oleh Dada nomor 13, langsung saja ke tengah, tidak ada kawan nampaknya dari pemain Majinah ini nomor 7, 1, 2, 3, nomor 7. Oh lagi-lagi nomor 7 kurang cermat, hanya menghasilkan lebaran saja ke tengah, ditahan saja oleh nomor 8, 1, 2, 3, nomor 8, utang adik saja masih dengan 1, 2, 3, dua pemain dilukatinya ke depan saja. Oh tidak ada kawan nampaknya, lagi-lagi di kodong perebutan bola. Oh masih kurang cermat. Oh nampaknya belum out. Lagi-lagi masih digunakan oleh Tayem. Tayem oh nampaknya dipotong lagi oleh pemain Majenang ini. Tahan saja oleh Dada nomor 7, 1, 2, 3. Tahan 1, 2, 3, nomor 7 menit di bola. Nomor 15, nomor 5, satu umpan lagi ke nomor 7. Masih tahan lagi nomor 7, mulut saja ke belakang. Potong saja oleh nomor 8, simpan saja pendek. Yang dipotong lagi, 1, 2, 3 pemain nampaknya Majenang membangun serangan. 1, 2, 3, sudah ke tengah saja nomor 5. Simpan saja ke depan. Oh, keluarlah dari sekarangnya pemain gawang dari Kayo ini, selamatlah kemburan kemburan nomor 9 nota nanti dipotong lagi dan nomor 8. Oh nampaknya terlebih dahulu melakukan pelanggaran banyak pemain dari Kayo ini dan hanya masukkan tendangan bebas saja yang akan diambil yaitu nomor 5. Nomor 5 akan mengambil tendangan, sudah letakkan saja sekilit bundar, ancam-ancam mundur selangkah demi selangkah. Kemana dia akan arahkan nampaknya, sudah lakukan saja ke kanannya, tumpar saja. Oh disapi saja nampaknya pemain dari Kayo ini, unggul saja nomor 9, perebutan bola nomor 7. Oh dipotong lagi dari pemain Majenang ini, 1, 2, 3 pemain Majenang, baru juga yang bayangin dari pemain nomor 9 yaitu dari Kayo, umpar saja. Oh tidak akan dipotong lagi ke tengah saja, disipot saja. Oh dipotong lagi nomor 8, 1, 2, 3 ke depan. Oh tidak ada kawan, lagi-lagi tenang-tenang saja penjaga gawang dari Majenang ini sambil memainkan bola, sudah umpan pendek saja. Oh masih di oh tendang lagi ke tengah, ditahan lagi oleh nomor 5 nampaknya kurang cermat, dipotong lagi main nomor yang ke nomor 9, 1, 2, potong lagi nomor 12, 1, 2, 3 menurut nomor 8 kemana diarahkan nomor 5 lagi, dipotong lagi. Oh nomor 14, 1, 2, 3 umur saja ke tengah saja nomor 8, 1, 2, 3 nomor 8 membangun serangan. Oh lagi-lagi dipotong dari pemain ke belakang dari Majenang ini, sudah lakukan saja nampaknya bola belum out. Oh ditahan saja oleh nomor 9, nampaknya bola sudah meninggalkan lapangan dan hanya menghasilkan lebaran saja nomor 4 yang akan melakukan lebaran ini, kemana dia akan arahkan nampaknya belum. Oh sudah tahan saja oleh nomor 5. Oh nampaknya nomor 10 kurang cermat, lagi-lagi untuk Tayem. Ya saat ini Tayem unggul masih 1-0. Ya sudah lakukan saja ke depan. Ya sudah lakukan saja ke nomor 12. Oh masih nomor 8. Sanu tendang. Oh. Akhirnya jebol juga nomor 8 nampaknya memasukkan bola dan skor imbang 1-1. Wah itulah pertandingan antara Tayem dan Majenang makin seru karena dua tim ini saling serang menyerang. Tinggal bola sudah berada di tengah lapangan. Nampaknya sudah lakukan saja nomor 7. Oh diketepi saja oleh pemain. Oh nampaknya nomor 12, satu masih membalikan bola, kemana diarahkan, sudah lakukan saja di ke pinggir saja. 1, 2, 3 nomor. Oh masih sudah menyerang saja, dikop saja, dipotong saja. Oh tidak ada kawan, lagi-lagi hanya masukkan lebaran saja namanya untuk Majenang. 1, 2, 3 mundur saja ke belakang nomor 12, tahan lagi, tendangkan saja benteng dari Majenang ini, sudah lakukan saja ke pinggir. Oh masih ditahan saja oleh nomor 7, tidak ada kawan, lagi-lagi kurang kawan. Nomor 7 membayang-bayangi. Oh dipotong lagi dari pemain-pemain Majenang ini, mundur saja nomor 5, kemana dia
karena nomor 4 suruh udah lakukan saja ke tengah, ditahan saja oleh nomor 8, jatuh dia ke nomor 8, lagi-lagi ke nomor 5, 1, 2, 3, nomor 5, sudah kirimkan saja ke depan, berputar bola nomor 8, 1, 2, 3, ternyata terjatuh, nomor 8 dipotong saja oleh pemain-pemain belakang dari Tayem, 1, 2, 3, nomor 8, mutak-atik saja, kemana dia akan arahkan nomor 14, 1, 2, 3, nomor 14, masih tumpang saja ke pinggir, yang dituju oleh nomor 9, apa-apa, pemain benteng dari Majenang ini memotong serangan dari Tayem dan hanya masukkan lemparan saja untuk Tayem, ke mana dia akan arahkan. Ya, nampaknya masih tenang-tenang saja pemain dari nampaknya salah satu penjaga gawang nampaknya kurang sempurna ikatan sepatunya, sedang dibutuhkan dari salah satu pemain dari Majenang. Nampaknya dilanjutkan lagi pertandingan, namanya lemparan untuk Tayem, sudah menuju ke nomor 14, umpan lagi tengah-tengah saja, sudah lakukan ke tengah saja, ditahan saja oleh nomor 7, lagi-lagi nomor 8, 1, 2, 3 membangun serangan, dipotong lagi oleh pemain-pemain Tayem, nomor 17 lakukan saja, kurang cermat kemana dia, namanya tidak jelas umpan dia arahkan, lagi-lagi hanya untuk tendangan gawang saja, sudah lakukan, dikoks lagi ke mana ke depan, dipotong lagi nomor 4, 1, 2, 3, kenapanya sudah handball menyentuh tangan pemain dari Tayem ini, sudah lakukan saja ke depan, lagi-lagi kurang cermat, sudah terperangkap offset, ya sudah lakukan saja udah. Ke bagian blunder patok. Ya, potong saja nomor 99 ke depan saja, disundul saja dari pemain nomor 7, masih ngutak-ngatik saja, kemana dia akan arahkan, masih nomor 7, dibayang-bayangnya, nomor 9, umpan saja, umpan lagi ke kanan, 1, 2, 3, tahan saja, 1, 2, 3, kemana dia akan arahkan, ngutak-ngatik nomor 17, hampir-hampir saja, masih tipis di sebelah kanan penjaga gawang dari Majenang. Selamatlah gempuran-gempur yang dilakukan dari Tayem ini, masih skor tidak berubah, satu sama. Yo, sudah lakukan saja, pendek saja, kemana dia akan arahkan, masih memainkan skill bundar, 1, 2, 3, umpan lagi ke pinggir, yang dituju nomor 5, 1, 2, 3, nomor 5 mendribel bola, tendang saja ke depan, yang dituju oleh nomor masih tendang saja nomor 8, nampaknya kurang cermat, dipotong saja Oman nomor 4, 1, 2, 3, sudah lakukan, nampaknya sama bentur salah satu dari pemain belakang dari Tayem ini, dan hanya menghasilkan tendangan sudut saja untuk Tayem yang akan di untuk Majenang yang akan dilakukan, yaitu nomor punggung 10 nampaknya akan melakukan tendangan sudut ini, kemana dia arahkan, nampaknya sudah siap-siap undur saja, 1, 2, 3, sudah lakukan jauh datangnya bola, disundul saja salah satu pemain dari Majenang dan hanya menghasilkan lemparan saja untuk Tayem, sudah lakukan saja ke tengah, tahan saja nomor 9, 1, 2, umpan lagi pendek, potong saja nomor 8, nomor 9, 1, 2, 3, nomor, sudah terlebih dahulu meninggalkan lapangan, nampak-nampaknya untuk lemparan untuk Tayem akan dilakukan dari pemain belakang ini, kemana diarahkan, 1, 2, 3, sudah lakukan, sudah lakukan saja, 1, 2, 3, umpan saja ke nomor 9, perebutan bola nomor 9, saling dorong menerong nomor 14, selamatlah, lagi-lagi serangan dari Tayem, 1, 2, 3, dari nomor 14, cenderung saja nomor 14, umpan lagi pendek ke nomor 9, masih nomor 8, 1, 2, 3, nomor 9, masih menengah, nampaknya terjatuh nomor 8 dari pemain Tayem ini, pemain Tayem ini nampaknya kurang cermat, lagi-lagi dijatuhkan karena pemain yang nomor 8 ini sangat berbahaya. Wah, nampaknya yang akan dilakukan yaitu nomor 14 sedang mengatur pagar betis sudah terjadi, suatu umpan pendek saja, tendang langsung. Tiuran cermat tendangannya terlalu lemah, nomor 7 langsung. Hampir-hampir saja tendang contekan dari pemain Majenang ini dan hanya masukkan nampaknya tendangan gawang saja, sudah lakukan saja kemana kawan-kawannya, sudah lakukan saja ke tengah saja, dipotong saja nomor 8, 1, 2, 3 nomor 8, umpan saja, terlebih dahulu nomor 5 terperangkap offset,
lagi-lagi untuk Kayok sudah lakukan saja ke depan. Oh, nampaknya bola. Oh, pergantian pemain dari Majenang nomor 4 keluar digantikan nomor 17 masuk. 1 2 3. Oh, sudah lakukan saja. Ketengah saja nomor 9. 1 2 3. Oh, nomor 8 lakukan. Oh, kurang cermat contekan dari nomor 8 dari pemain Tayong ini. 1 2 3. Oh! Terlebih dahulu salah satu pemain dari Tayong ini melakukan pelanggaran dan hanya menghasilkan tendangan bebas saja untuk Majenang. Coba letakkan saja nomor 5 nampaknya yang akan mengambil tendangan ini. 1 2 3 mundur saja, ke mana dia akan kirimkan? Masih tendangan saja, sudah lakukan ke kanannya. Oh, masih di tepi saja oleh penjaga gawang dari Tayong dan hanya masukkan lemparan saja. Lemparan untuk pemain-pemain Majenang yang akan melakukan lemparan ini. 1 2 3. Kemana dia akan arahkan, banyak belum siap, banyak pemain. Oh, sudah lakukan saja, ke tengah saja datangnya, disundur saja. Oh, perebutan bola nomor 9, banyak potong saja nomor. Oh, masih tipis di sebelah kanan penjaga gawang dari Tayong ini. Dan hanya masukkan tendangan gawang saja untuk Tayong. Ya, nampaknya pemain belakang Tayong yang akan melakukan tendangan ini. 1 2 3 sudah mundur namanya, ke mana dia akan arahkan? Masih tendangan saja, sudah lakukan, ajukan saja ke kanannya, ke depan. Oh, nampaknya wasit Aldi sudah meniup pertandingan di babak pertama telah usai dan skor pun tidak berubah satu sama. Ya, kami beritahukan ini ada kehilangan kunci. Vario, konter Vario. Bila ada yang merasa kehilangan, datang saja ke podium.